Halo guys, balik lagi di Guang Warman yang sebiar mantap. Dan kali kita bakal lanjut peluang asuh Purple Evolve kita lagi ya guys. Mantap masih nggak mantap ya kan. Nah oke okay guys, jadi kemarin kita sempat dapat beberapa dino-dino yang mantap jiwa juga ya. Gue sempat berjalan-jalan juga di daerah sekitar tempat-tempat ini dan gue dapat ya. Dan sekarang udah gue kasih nama, namun ini si Mid Cybertoonnya belum ada namanya ya guys ya. Jadi buat kalian yang pengen kasih nama terserah kalian, karena ini enggak ada gendernya, dia itu tidak menggunakan gender. Kalian bisa tulis nama kalian di kolom komentar. Oke okay, dia level 7 mantap, masa nggak mantap ya kan. Dan untuk Griffon yang lain udah ada namanya guys, mantap banget. Ini ada, wah ini yang paling gaga ya, paling mantap di jiwa. Nah itu sih, yang ini cewek, yang ini cewek, beda-beda tipis untuk apa ya, untuk ukurannya dia beda-beda tipis, beda sedikit aja ya. Mantap tapi, wah gue senang ini warna perpaduannya ya, keren banget ya, mantap masih nggak mantap ya kan. Dan udah dikasih nama dua-duanya guys, jadi kita bakal coba like yang ini dikasih nama Sang Garuda guys. Sang Garuda itu dikasih nama oleh Isa Fitri. Thank you buat Isa Fitri udah kasih nama. Kemudian untuk di sebelahnya itu namanya Teh Verdex Sijik. Teh Verdex Sijik dikasih nama oleh Raider Sound Siva. Thank you buat Raider Sound Siva udah kasih nama ya, namanya kocak banget ya, mantap masa nggak mantap. Dan oke okay, sebelum kalian menonton video ini lebih jauh, jangan lupa tekan tombol like nya dan jangan lupa di share serta jangan lupa di subscribe channel biar channel semakin mantap juga ke depannya. Dan buat kalian yang belum follow ID Tamago live nya oke okay, kalian bisa langsung follow di sini guys. Alright, kenapa gue suruh kalian follow, karena gue biasanya live streaming di sana guys. Game-game yang gue main juga banyak, ada Mobile Legends, AoV dan segala macam yang lainnya ya. Kalau kalian pengen seseruan bareng teman bareng seperti kita biasanya, seperti kalian kita biasa main Free Fire, kalian bisa langsung download dan langsung follow aja ID Tamago-nya. Oke okay, kan biar mantap di jiwa. Oke okay, jadi kita bakal coba jalan-jalan hari ini sih. Rencana gue pengen cari-cari beberapa dino-dino baru lagi, dan kayaknya gue bakal bawa si Sang Garuda. Wah gue jadi semakin cinta sama Sang Garuda nih, jadi semakin enak dan nyaman buat dinaikin. Dan mungkin kita bakal berjalan-jalan ke sekitar tempat yang lumayan mantap jiwa. Ini gue tadi habis ini ya, habis bersih-bersihin di sini karena banyak yang ini ya, banyak yang spawn terlalu banyak. Jadi gue bersihin dulu pakai si itu, si dino mantap jiwa kita. Dan oke okay, kita bakal berjalan-jalan hari ini, gue bakal berjalan, kita bakal cari beberapa dino-dino baru lagi mungkin ya. Siapa tahu aja kita dapat ya kan guys. So kita bakal pelan-pelan berkeliling. Kita bakal berkeliling dulu. Oke okay. Gua senang banget kalau, kenapa gua senang banget pakai gripping ya gitu ya, begitu kita mau nikuk ke bawah langsung kayak wah keren banget gitu, pokoknya intinya lah mantap banget, mantap di jiwa banget. Dan kita bakal langsung cek-cek posisi aja. Oke okay. Masih belum ada kelihatan yang nge-spawn gitu ya guys, masih sepi banget kan tadi habis gua spawn. Kayaknya mungkin gua bakal coba berjalan-jalan, mungkin kita akan ke arah sana ya sambil mencari-cari sesuatu kan. Oke okay. Nah kita bakal coba jalan ke sini, siapa tahu ada yang baru di sini, mungkin aja guys. Oke okay. Masih belum ada yang respon ya guys, mungkin next aja kita bakal coba jalan-jalan. Di sini banyak Pokemon teman expert, kita bakal coba taming karena gue belum nemu di Pokemon yang mantep jiwa. Kita berapa hari juga nggak ada cari-cari Pokemon baru ya. Expert aja kita bakal cari, pastinya bakal tetap dicari ya. Oke okay. Mantap banget sumpah. Dan kayaknya gue bakal coba jalan-jalan ke sana, mungkin gue bakal cut dulu, siapa tahu aja kita bakal nemu di perjalanan nanti ya. Oke okay, guys let's go. Oke okay, guys gue sudah keliling-keliling nih guys, sudah keliling-keliling ke tempat-tempat lain tapi gue belum ada nemu beberapa dino-dino baru ya guys. Semoga aja kita bakal ketemu ya, karena gue masih belum dapat nih yang mantap jiwa nih. Ini apa ini, kok goyang frozen elemental, hampir aja gua keciduk wah hampir. Waduh ya sekali saudara, gua kira itu apaan, itu ada serigala berbulu domba dong, bener dah. Checking siapa tahu ada yang alpha ya guys, siapa tahu aja, soalnya itu kan dia lagi kayak full gitu. Oke okay. Wah buset, serigalanya tiba-tiba berubah jadi pupet, gila sini, gila. Wah nggak bener ini, jadi pupet guys,
Wah, ini sih gue butuh sih. Kita bakal coba auto gas dulu. Soalnya gue belum tahu ya, tapi gue belum tahu makanannya ini apa ya. Kita cekin dulu. Yang satu ke arah sana ya. Nice. Satu pingsan. Cuma gue belum nggak tahu ini makanannya apa. Ada yang menuju ke sini. Ih. Nice. Banyak banget, sumpah banyak banget. Nice. Wah, gila-gila pupetnya banyak banget. Nice. Ujung sana itu juga pupet tuh. Wah, kalau ini, waduh kaget gua. Apaan tadi tuh? Wah, mantap. Ini kalau kita bisa taming semua, kita bakal punya tim yang bener-bener bagus ya. Oh, itu cahaya tribusmannya nah. Nakal dia ya. Habis kau. Kita datangin dulu Pupet, mungkin next part aja ya. Kita bakal coba taming dia dulu, si cahaya tribusman. Nah, ini nakal nih ya, mulai tadi ya gangguin gua. Tapi timnya yang lain mana ya? Apa dia ditinggal sama tim-timnya yang lain? Atau gimana nih? Level berapa nih? Level 4 ya. Tribusmannya level 4, kita bakal langsung kasih makan aja. Oke, mantap. Buat kalian yang pengen kasih nama si tribusmannya ya, tribusmannya dia level 5. Mantap. Masa nggak mantap ya kan? Tulis aja di kolom komentar. Dia masih tidur loh, masih ngorok loh dia. Kita bakal coba gaskan dulu, cari beberapa tempat sih. Kayaknya tadi ada satu deh. Satunya mana ya? Dua gitu kayaknya. Dan oke guys. Wah, keren banget ini. Waduh, panahnya banyak banget ya. Dia punya panah yang lumayan banyak ya. Kayaknya kita bakal bakal pulangin dia aja dulu ya. Kita bakal pulangin dia dulu. Jadi kita punya beberapa tribusman yang mantap. Dan nanti kita bawa nanti buat ngelawan ini ya, base musuh ya. Oke, mantap. Mantap masih nggak mantap. Dan kita bakal coba jalan-jalan lagi. Semoga aja kita nemu satu dino yang bagus ya. Satu dino yang bagus untuk persiapan kita buat nyerang base musuh. Alright baby. Ya tadi gue keliling sini masih belum ada nemu yang mantap di jiwa. Cuma siapa tahu aja bakal kelihatan nanti di sekitaran sini ya. Ini masih kosong juga ya, masih kosong juga guys. Masih belum ada yang terlihat spesial. Terlihat spesial, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Oke. Tunggu sebentar. Kok kayaknya ngeri gitu. Kita bakal coba cek dulu ya. Oke. Ancient Valkyrie. Itu kenapa teleportnya dia? Kok naik gitu ya? Ancient Valkyrie. Wah, ini kayaknya gue butuh. Gimana ya? Buat nge-GB-nya kalau ini pasti nggak kuat ya si Sang Garuda ya. Buat nge-GB yakin sih gua. Kayaknya gua bakal bawa sini deh. Bakal ngambil dari rumah. Dragon Sign apa Force Dragon Sign ya? Kayak Force Dragon Sign aja kayak. Oke, mantap. Mantap. Kita bakal coba cek. Oh, beda tipis juga sama ini, sama si Sang Garuda ya. Kayaknya bakal susah nih. Kita bakal pulangin mereka berdua aja ke naturalis dulu deh. Kayaknya bakal susah. Oke. Gue bakal ambil si Dragon Slayer. Ini dia. Dragon Slayer, tolongin gue. Gue ada mau taming sesuatu. Dia tadi lari ke arah sini. Nah, itu dia guys. Kita bakal pancing dia. Oh my lord. Kita bakal pancing dia. Mungkin kita bakal pancing dia ke sekitar sini. Oke, TBN gua. Gua mau tem dia. Langsung setengah darah dong gua. TBN gua. Oke. Nice.
Oke. Kayaknya ini bisa di-tame deh. Kita coba cek dulu torpornya dia. Nice, torpornya dia naik, boys. Kita gas lagi. Untung aja darahnya Dino gua kuat. Oke. Gila sekali nyerang itu Valkyrie asli. Tunggu, tunggu, tunggu. Dapat lo, dapat lo. Tanya, tanya. Wow, mantap. Akhirnya. Gila gede banget nih, sumpah. Gila gede banget asli. Female Asian Valkyrie, mantap di jiwa. Kita bakal coba kasih makan mungkin. Untuk makannya apa ya? Apakah makannya ini juga atau gimana? Kita bakal kasih lapar dia. Kita bakal kasih lapar dia. Oke, dia makan, guys. Dia makan, guys. Dia makan, guys. Dia makan, guys. Mantap, 256 levelnya. Gila gede banget sumpah. Oh my god. Dia masih makan, guys. Itu ada kayak jantung itu. Akhirnya kita dapat satu Ancient Valkyrie, guys. Wah, gue pengen naikin dong. Oke. Tunggu. Si. Oke. Buset, gede banget. Asli gede banget. Sumpah, gue gak bohong. Wow, keren. Sumpah keren. Ada kayak cahayanya gitu, guys. Itu di itunya ya, kayak itu kayaknya jantungnya. Wah, keren banget sumpah. Wah, langsung terlempar gue dong. Wah, nakal, jahat lo, jahat. Wow, gede banget. Asli gede banget sumpah. Gede, gede, gede. Ini mirip kayak Alpha malah gini, tapi lebih gede ini malah. Sumpah, ini lebih besar. Dia cewek tapi ya guys, berarti dia bisa diternakin dong nanti ya. Dia cewek asli. Ancient Female, dia cewek. Buat teman-teman yang pengen kasih nama, dia cewek ya. Kayaknya kita nanti bakal apa ya? Gue bakal ternakin dia. Gue pengen lihat seperti apa bentuknya dia kalau dia pas kecil. Kita bakal naikin dulu deh. Naikin speed-nya masih 100 ya. Mantap banget sumpah. Gila keren asli, sumpah. Wow, kita dapat satu apa ya, spesies baru ya guys. Buat teman-teman yang pengen kasih nama ya, tulis aja di kolom komentar. Kayak gitu, jalan-jalan aja sekalian kita naikin levelnya dulu, guys. Gue pengen nyobain skill-skillnya. Di ujung situ ada apa? Kayaknya ada yang enak-enak. Kayaknya kita pulangin dulu deh si ini ya, Dragon Slayer ya. Dragon Slayer kita, gue bakal pulangin lu dulu. Oke. Kita bakal pulangin dia mungkin ke Game Hill karena Game Hill tidak begitu rame. Oke. Nice. Gue bakal makan dulu. Ntar gue bakal ambil makan dulu. Makan, 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 makan. Ini masih ada makan lumayan. Mumpung masih ada. Tunggu bentar guys. Aku ada ngeliat sesuatu juga di pojokan. Siapa tahu aja kita hoki hari ini. Tunggu sebentar. Tadi gue udah sempat ngeliat sesuatu. Cuma itu nggak tahu itu apa. Tunggu sebentar guys. Gue bakal coba cek dulu. Apa itu? Itu guys, itu guys. Mana dia tadi? Oh, Ravager guys. Ada Ravager di sekitaran sini. Cuma ini nggak tahu ini yang ini apa ini. Ini Ravager biasa. Aduh, ekstrim sumpah. Ekstrim. Dia ngejar nggak? Gila, dia mengejar-ngejar dia. Wah, parah sih. Oke, kita bakal langsung gaskan aja. Wah. Mana Ravagernya? Langsung tiba-tiba kayak ada ini guys. Apa ya namanya? Tatar kita. Gue bakal coba cek dulu. Langsung kayak ada aura-auranya gitu. Level 23. Level 5. Level 16. Level 26. Ini female yang tadi apa? Ini apa? Ini male. Kayaknya kita bakal ambil yang ini ya guys. Dua ini cewek cowok sepasang nih ya. Kita bakal ambil satu itu, dua itu. Nice, dapat. Wah, susah banget sumpah.
Kita bakal coba dulu. Kok nggak kena ya guys? Kita bakal coba ke bawah deh ya. Kita bakal coba ke bawah dulu guys. Mungkin kita bakal ke atas sini aja ya. Kita cobain dulu ke atas sini. Alright. Wow. Lumayan. Mana dia? Itu dia guys. Kabur dia. Gila sih. Gila sih. Wah, parah ini, parah. Gua jatuh jadi bahan santapan ini sumpah. Waduh, jatuh betulan gua. Gua jatuh jadi bahan santapan mereka nih. Mana? Oh, itu mereka lah. Nah, satu kena. Kena lagi satu. Auto bidik, mantap. Kayaknya kita bakal taming semua aja gini. Pada pingsan semua, guys. Kita bakal coba taming mereka aja semua ya. Satunya tadi di mana ya satunya ya? Ini nih satunya. Hop. Oke. Kita bakal kasih makan mereka dulu. Bagi-bagi makanannya ya. Wow, mantap buat teman-teman yang pengen kasih nama dia cewek, guys. Langsung tulis di kolom komentar. Nanti kita bakal pasangin saddle-nya dia ya. Biar mantap. Wih, gila. Ini sini si anjing jadi-jadian ya. Gila, ngeri banget sumpah. Ayo Ravager yang ini kita bakal bawa dulu dia. Ini guys mantap guys, jadi kita bakal coba bawa dia nanti buat jalan-jalan karena kita butuh juga ya. Soalnya di speednya buat lumayan cepat dan enak. Gue dulu punya Roger dulu waktu di abrasion juga. Wah, mantap jiwa. Mantap, langsung ke taming semua guys. Kita bakal ambil dulu semua. Ini kayaknya dagingnya habisan ya. Kayaknya dagingnya habisan deh. Kita bagi-bagi aja dulu ya nanti. Habis langsung, lapar banget mereka ya. Gila, habis dong. Gak ada sama sekali guys. Gak ada sama sekali. Kayaknya kita bakal gue bakal pulangin dulu aja gin. Takut nanti yang lain pada bangun terus saling baku serang. Kita bawa ke home aja dulu ya. Kita bakal bawa ke home mereka. Sip, okay. Kita bakal panggil itu Ancient Valkyrie kita. Baru kita bakal cari beberapa makanan-makanan dulu. Karena gue mau cari ini ya, makanan buat itu Ravager yang tadi gue sudah pingsanin. Okay. Gila, gede banget ini asli. Ada tempat buat ininya nggak? Okay, susah banget sumpah. Buntutnya. Ah, dia turun guys. Untung aja ini udah mulai sore ya guys. Udah mulai sore. Kita bakal coba cek dulu. Okay. Kita bakal naik ke atas. Kita bakal cari makanan di atas ya. Gila, keren banget sumpah. Naga pertama gua ya di sini ya. Okay. Ini lumayan banyak kok. Banyak daging kok di sini. Mantap, dapat dah. Wow. Gila Lunro, lu gila Lunro. Gila Lunro. Lu nyerang gua lagi. Keren banget. Jadi dua macam ya apinya ya. Apinya ada ini api biasa sama laser. Jadi itu ini senjatanya dia. Masih ngejar kayak itu. Si bocah-bocah kocak itu. Di sekitar mana tadi yang kita tem ya? Sekitar sini ya kayaknya. Kayaknya ya. Wah, gua lupa tempatnya dong. Sumpah gua lupa tempatnya. Itu apa? Jangan bilang itu Griffin gua. Tunggu. Giant Desmosus. Heavenly Griffin. Gila, sumpah. Level. Wah, keren banget sumpah hari ini ya guys. Aduh, gue jadi bingung nih mau taming gimana ya. Hari ini kita nemu banyak banget yang bagus-bagus. Tapi ntar gue coba cari dulu nih yang tadi dia udah gue tembak di daerah mana tadi ya. Yang gue tembak ya. Wah, ini bahaya nih kalau sampai hilang. Oh, ini dia guys. Kita bakal ambil dulu di badannya si
ini ya, Valkyrie. Banyak banget dia tadi dapat. Ah, ini ada banyak, kita bakal ambilin. Oke. Okay. Kita bakal kasih makan dulu. Wah, keren banget sumpah ada Heavenly Griffin nih, guys. Kita coba kasih makan. Oke. Okay. Sip. Mantap. Akhirnya yang ini juga ini. Kayaknya kita bakal naik air lagi. Langsung kita auto kasih makan aja ya, biar langsung bangun. Wes, mantap dia. Buat yang pengen kasih nama ya, ada kayaknya sih, kayaknya sepasang deh ya, sepasang ininya si Ravager-nya. Buat kalian pengen kasih nama, tulis aja kolom komentar cewek cowok, kalau ini sepasang dua-dua. Kita bakal bawa juga ke home juga ya. Wah, ini sudah mulai gelap guys. Aduh, dia masih ngikutin gua dong, bener-bener dah. Kita langsung bawa aja ke arah rumah mereka. Oke, sampai jumpa di rumah. Kita dapat satu dapat dua pasang Ravager dan satu Ancient Valkyrie, guys. Gila, ini Griffin kok bisa spawn di sini gitu. Tumben-tumbenan. Kita cek dulu. Bagus sih tapi sumpah. Heavenly. Wah, keren banget sumpah. Tapi next part ya, guys, karena udah sore banget. Dan mungkin next part kita bakal coba taming dia. Dan okay guys, thank you banget buat kalian semua yang udah support channel ini ya. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen, subscribe, dan di share ke teman-teman kalian biar channel ini semakin mantap dan semakin gue semakin semangat buat live ngupload video-video tentang Ark Survival Evolve guys. Okay guys, begitu gue, oke, dan kalian sama untuk semua, kita jumpa di next video berikutnya. Bye bye.